Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak benda yang berwarna hijau. Hah? Kira-kira ini benda apa saja teman-teman, kenapa warnanya menjadi sama? Wih, apakah ini topping es pisang hijau? Widih, kita lihat dulu teman-teman. Bentuknya keren sekali, ada mulut yang menganga dan ekor yang panjang. Coba kita lihat teman-teman, ini hijau apa? Widih, ini ada lumpur teman-teman. Benda-benda ini berselimut lumpur warna hijau. Bagaimana kita bisa mengenalinya jika dia berselimut lumpur, teman-teman? Wadidaw, sebaiknya segera kita bersihkan. Kita siapkan keranjang warna merah. Lanjut kita akan bersihkan satu per satu biar kita mengenalinya. Widih, kita ambil yang mana dulu nih? Kita pilih, wow, palunya terlebih dahulu, teman-teman. Kita masukkan. Amazing, lanjut berikutnya. Wow, ada lagi teman-teman. Keren, keren, keren. Ayo yang mana lagi? Yang ini terlebih dahulu, let's go. Wadidaw, masukkan juga. Dan next berikutnya. Mantul, mantul, kita pindahkan keranjangnya biar lebih dekat. Widih. Amazing, lanjut lagi, masih banyak teman-teman. Kita benerin dulu, biar rapi dan bisa masuk semua teman-teman. Let's go. Next, lanjut lagi. Widih, keren, keren, keren. Wadidaw, ada tanduknya di kepalanya. Kalau berikutnya, kita masukkan juga teman-teman. Wow, masih ada satu yang tertinggal. Jangan sampai ada yang tidak dimasukkan. Kita masukkan, gabungkan dengan teman-temannya yang lain. Coba kita lihat, unik sekali. Wow, lihat cacaran lumpurnya teman-teman, bisa buat coret-coret. King Dino, mantul-mantul. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga loncengnya biar tambah mantul. Kita sudah berhasil mengumpulkan benda yang berselimut lumpur warna hijau. Lanjut kita bersihkan, let's go, berangkat. Amazing, lihat teman-teman, airnya sudah tersedia buat kita bersihkan benda-benda yang berselimut lumpur warna hijau. Coba kita pilih terlebih dahulu. Next yang ini. Wah, ini adalah dinosaurus teman-teman, Indominus Rex. Widih, seram-seram sekali. The next berikutnya, coba kalau yang ini, dino apa lagi teman-teman? Amazing, sang predator pemangsa, Gigantosaurus. Wah, mantul dan keren-keren sekali. Next berikutnya. Dan kalau ini adalah dinosaurus herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, Stegosaurus. Mantul-mantul, keren ya suaranya teman-teman. Ada lagi berikutnya teman-teman, coba kalau yang ini kita tebak. Jangan lupa untuk bantu subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Widih, Tiger, Kung Fu Tiger. Amazing, keren sekali terjangannya teman-teman. Huh? Next, lanjut berikutnya. Coba yang ada tanduknya, kita bersihkan. Dan lihatlah teman-teman, this is buffalo atau kerbau. Widih, kerbaunya bisa menjadi bola, teman-teman.
Next berikutnya, kalau yang ini coba kita lihat lagi. Kita bersihkan terlebih dahulu. Wow, leher yang panjang dan ekor yang panjang, teman-teman. Ini adalah Brontosaurus, dinosaurus herbivora. See and touch. Amazing, keren sekali. Dan ada lagi, kita akan lihat setelah dibersihkan. Amazing, warna hijau, teman-teman. This is dolphin atau ikan lumba-lumba. Kita tahu ikan lumba-lumba adalah sahabat manusia. Next, lanjut lagi kita masukkan, teman-teman, dan kita bersihkan. Amazing. Pachycephalosaurus, dinosaurus herbivora. Punya ciri khas batok kepala yang keras dan kuat, teman-teman. Coba kalau yang ada tanduk satu di kepalanya. Widih, this is Parasaurolophus. Wah, ada apa di rame-rame? Apalagi demo, teman-teman. Dan kalau yang ini ada seed di bagian punggungnya, coba kita bersihkan. Wadidaw, ini adalah predator pemangsa, teman-teman. This is Spinosaurus. Fungsi sirip di bagian punggungnya adalah biar dia bisa berenang di air yang dalam, teman-teman. Kalau berikutnya, coba kita lihat. Wah, the mom, Tyrannosaurus Rex atau T-Rex warna coklat. Nama dirunya Tini, teman-teman. Widih, ada lagi yang berikutnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe dan nyalakan juga loncengnya, teman-teman. Wow, this is Tarbosaurus. Mantul-mantul. The Tarbosaurus baby. Unik dan lucu sekali, teman-teman. Ada lagi yang berikutnya yang ekor panjang. Dinosaurus yang memiliki liur yang berbahaya, Diloposaurus. Wah, ada kembang di lehernya, teman-teman. Dan yang terakhir, coba kita akan lihat setelah kita bersihkan. Ini palu apa? Wah, ternyata ini adalah palu Thor Ragnarok, teman-teman. Tunggu, kenapa itu yang bawa T-Rex? Dan lihatlah, ini airnya sudah berubah menjadi warna hijau. Kita sudah berhasil membersihkan benda-benda bersumber lumpur warna hijau. Ada di Spinosaurus. Widih, ada Diloposaurus, teman-teman. Dan next berikutnya, wow, Indominus Rex di sini. Sang predator, ada Gigantosaurus. Mantul-mantul. Terima kasih sudah berkunjung kembali dan menonton video ini sampai habis, teman-teman. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk meninggalkan jejakmu di kolom komentar dan bantu kami untuk like video ini, share, bagikan ke teman, kerabat, keluarga kalian. Subscribe karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga loncengnya agar tidak tertinggal notifikasi dan video-video keren kami berikutnya. Mantul-mantul-mantul.